SMA Insan Mulia Boarding School atau IMBS Yogyakarta menjalani penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah pada 13 hingga 14 September 2023. Penilaian dari BAN sekolah tersebut untuk menjamin mutu pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMA IMBS Yogyakarta, Siti Nurhayati, menyatakan bahwa Sekolah SMA IMBS siap menghadapi proses akreditasi. Ia juga menjelaskan bahwa hampir 85% dari lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri. Sudah terlihat ada yang sampai ke tingkat nasional, yaitu Cicapel OSN Biologi, ya, OSN Biologi dan juga Lomba Penyanyi Solo. Itu dicapai di tahun 2022. Sementara itu, Pembina Yayasan Bina Insan Karakter Indonesia, Sugiyarta, menyatakan bahwa SMA IMBS Yogyakarta berusaha memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Otomatis masyarakat juga percaya, oh berarti memang kualitasnya bagus. Masyarakat masih seperti itu. Kita menyesuaikan. Pada kegiatan itu, SMA IMBS Yogyakarta telah sukses melewati akreditasi dengan baik, sesuai dengan visi pemerintah untuk mencetak pelajar Pancasila dan pelajar istimewa. Kesesuaian ini tampak dari visi SMA IMBS Yogyakarta, yakni terwujudnya peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah, mandiri, dan berbudaya.